Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Himpunan Mahasiswa Islam Dabang Palangkaraya. Hari ini kita melakukan aksi mengenai tuntutan ya, mengenai penangkapan fungsionaris Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta pada hari Senin kemarin. Nah, hari ini kita merasa kecewa sebenarnya dengan pihak kepolisian ya, karena memang dalam penangkapan ini tidak sesuai dengan prosedur, jadi tidak ada surat praduga dari kepolisian ya, untuk menangkap pihak PBHMI ataupun pengurus inti kita ya, untuk dimintai keterangan. Dan ini ditangkap langsung ya, secara apa namanya, secara ya tidak masuk akal seperti oleh pihak kepolisian. Kita dianggap sebagai penjahat ya. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Dan juga aksi kita hari ini adalah menuntut pihak Polda Metro Jaya yang emang hari ini ya, dalam pelaksanaan aksi kemarin kita ada melihat ya di media massa bahwa ada kata-kata yang emang kurang pantas disampaikan oleh Polda Metro Jaya ya, terkait kata-kata yang sifatnya provokatif terhadap beberapa ormas. Dan juga beliau mengatakan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam itu adalah dalang ya dari aktor aksi yang menyebabkan rusuhnya aksi tersebut. Nah, ini yang sangat kita sayangkan seperti itu. Seharusnya dari pihak pimpinan ya, pimpinan yang emang penegak hukum ya, penegak keamanan ya, yang mengawasi jalannya aksi tersebut, tidak mengeluarkan kata-kata provokatif. Nah, mungkin ini yang apa namanya bisa kami sampaikan. Dan juga satu hal lagi ya, semoga di Kalimantan Tengah ya masyarakat kita bisa nyaman ya, tidak terprovokasi dengan apa yang terjadi di Jakarta kemarin. Pada akhirnya kita tetap percaya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah melaksanakan aksi pada hari ini terkait penangkapan Sekjen PBHMI ya, sebagai simbol pecat. Akan tetapi hari ini kita sudah ketemu dengan Kapolda, ketemu dengan Kapolda Banteng Pak Soeharto. Semoga ini bisa disampaikan ke pusatnya terkait aksi kita pada hari ini. Yang pastinya Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Palangkaraya menunggu informasi yang diberikan buat Himpunan Cabang Palangkaraya dari Polda Kalteng.